Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Semoga sudah siap bergabung kembali dengan kami, tim Nightmareside Ardan Radio. Tahukah kamu banyak kejadian menyeramkan yang menyebabkan mimpi buruk? Salah satunya adalah kedatangan mereka, para makhluk gaib tanpa terduga. Banyak dari kita memang selalu berharap tidak pernah bertemu dengan makhluk gaib. Tapi pada kenyataannya, mereka lah yang menentukan kapan mereka bisa terlihat atau tidak. Kedua-duanya sangat mudah agar malam ini kamu tidak mendapatkan perhatian lebih dari mereka, yang akhirnya menyebabkan mereka menunjukkan wujudnya secara utuh di hadapanmu. Episode malam ini akan kami buka dengan cerita pertama tentang sebuah villa yang konon berhantu. Ingin tahu cerita lengkapnya? Silakan dengarkan dengan seksama. Kisah ini akan diceritakan kembali oleh Austin. Silakan juga untuk mengakses website Ardan Radio ini lewat audio streaming yang lainnya dapat kamu dapatkan di timeline Twitter kami di @nightmareside_. Kami juga menunggu komentar kamu untuk Nightmareside edisi malam Jumat kali ini. Sekarang kita dengarkan cerita pertama. Selamat mendengarkan dan ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Sign ini sendirian. Thank you.
hujan besar sudah mulai mereda. Aku dan teman-temanku pun akhirnya berangkat menuju ke vilaku di daerah ujung Beru. Kami berencana akan menghabiskan liburan sebelum masuk kuliah di vilaku itu. Aku sangat senang sekali karena teman-teman terbaikku bisa ikut. Ada Rena, Vanes, Indra, dan Linda. Kita semua berencana untuk bersenang-senang di sana. Mobilku melaju tidak terlalu kencang. Apalagi aku juga sedikit lupa dengan letak vilaku itu. Setelah bertanya-tanya pada orang sekitar, akhirnya kami sampai di villa sekitar jam 5 sore. Yang jaga mana nih? Beberapa kali aku klakson mobilku, tapi tidak ada yang keluar. Aku akhirnya harus turun dari mobil dan membuka gerbangnya sendiri. Terlihat sebuah bangunan villa yang arsitekturnya memang sudah cukup tua. Aku memarkirkan mobil dan kami pun turun. Aku mencoba mencari Mang Dharma, tapi sama sekali tidak ada yang menyambut. Dan teman-teman pun langsung menuju pintu depan dan langsung disambut oleh sebuah ruangan yang besar dan lumi. Aku dan teman-temanku langsung berpencar melihat-lihat villa ini. Di sana ada ruangan biliar dan aku cukup kaget. Ada juga kolam renang di halaman. Wah, aku jadi menyesal. Jarang sekali ke villa ini. Setelah melihat-lihat, aku pun beranjak ke dapur. Terlihat ada beberapa piring kotor yang belum dicuci dan agak sedikit berantakan. Kayaknya Mang Dharma sedang ke pasar. Aku pun lanjut menuju lantai dua. Sebuah tangga kayu yang tidak terlalu besar membawa aku ke lantai atas yang isinya adalah ruangan dengan beberapa kamar, lengkap dengan balkonnya. Dari balkon, aku bisa melihat ke arah kolam renang dan juga ruang biliar di kanannya. Tak lama, temanku pun menyusul naik. Pun menaruh tas dan menempati kamar.
masih bersih dan kami pun bersiap untuk tidur. Mataku belum bisa terpejam karena cuaca di sana cukup dingin. Aku jadi ingin pipis terus. Aku meminta Vanes mengantarku ke kamar mandi. Dan saat aku di kamar mandi, Nes, gue dapet nih. Duh, gawat. Lo ada pembalut gak? Gue minta dong. Vanes pun langsung bergegas ke kamar mandi membawakanku kembali. Tak lama Vanes kembali. Aku pun bersih-bersih dan kembali lagi ke kamar. Malam itu semuanya sudah tertidur. Kecuali aku. Aku yang tidak tahan menahan sakit perut. Aku pun terbangun. Suasana kamar gelap. Tapi samar-samar aku masih bisa melihat teman-temanku yang semuanya sudah tertidur pulas. Vanes, Rena, Ira, Linda, dan itu siapa? Ada seorang wanita lagi tertidur di sebelah Linda. Aku langsung berdiri dan menyalakan lampu. Dan tidak ada. Nyata sekali. Tapi ada seseorang. Seseorang lagi yang tidur. Mungkin cuma perasaanku. Aku pun mematikan lampu dan kembali mencoba untuk tidur. Berkali-kali aku berganti posisi. Karena rasa sakit di perutku ini tidak bisa aku tahan. Sampai aku mendengar ada suara seperti orang sedang main biliar. Coba mendengar lagi dengan seksama. Jelas sekali itu suara orang sedang main biliar. Aku membangunkan Vanes. Vanes, bangun. Ada suara orang main biliar, Nes. Vanes pun bangun. Dan suara itu berhenti.
Tadi gue yakin ada suara orang yang miliar. Untuk memastikan, aku mengajak Vanes untuk melihat ruang biliar dari balkon. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Sedikit kecewa tidurnya diganggu, Vanes pun kembali lagi ke kamar. Aku masih terdiam di depan balkon, melihat kembali ke ruang biliar. Setelah merasa cukup yakin, aku pun kembali ke kamar. Dan ketika aku berbalik, astaga, Vanes ternyata masih ada di belakangku. Dia meminta aku mengantarnya ke dapur karena dia lapar. Aku pun mengiyakan. Kami perlahan menuruni tangga kayu itu. Suasana masih terasa sama seperti saat ditinggalkan. Vanes pun berjalan, tapi dia tidak berjalan menuju dapur. Dia malah berjalan menuju ke arah kolam renang. Mas, mau kemana lo? Pasti ke dapur. Aneh. Dengan dingin dia pun menjawab, mau ke kamar mandi sebentar. Aku sedikit bingung. Emang ada kamar mandi? Oh, ternyata memang ada. Kamar mandi yang tidak terlihat di pojok kiri, tepat di seberang kolam renang ini. Kok lo tahu sih ada kamar mandi di sana? Vanes hanya tersenyum sambil terus berjalan ke arah kamar mandi. Dan dia pun masuk. Aku menunggunya di depan pintu kamar mandi. Suasana sangat sepi. Dan beberapa kali angin pun berhembus. Tiba-tiba, suasana hening itu terpecah. Oleh suara permainan biliar, aku pun langsung menengok ke arah ruang biliar. Dan aku melihat bola-bola biliar itu bergerak-gerak sendiri. Terhenti. Ketika
teman-temanku sudah terlihat berkemas. Dalam keadaan lemas dan agak sedikit lemam, aku pun menceritakannya. Temanku nampak ketakutan. Dan akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang. Begitu sampai di pintu depan, terlihat dua orang pria yang baru saja datang. Ternyata mereka adalah Mang Dharma dan anaknya, penjaga villa ini. Aku langsung bercerita soal kejadian semalam. Dan Mang Dharma pun menjawab bahwa kemarin mereka meninggalkan villa itu karena mereka juga diganggu oleh makhluk halus di sana. Sampai istri Mang Dharma kerasukan. Melanjutkan pekerjaanku.
sekitar jam 4:30, teman-teman kantor mulai pulang. Termasuk teman seruanganku, Pak Sungkang. Duluan. Hati-hati, jangan sampai terlalu malam. Ujar Pak Sungkang kepadaku. Oh iya, Pak. Hati-hati di jalan, Pak. Aku tidak berpikir macam-macam ketika Pak Sugeng mengatakan itu. Apalagi aku memang dianggap sebagai anak kecil di kantor ini. Tinggal aku sendiri di ruanganku. Masih terdengar suara bagian umum yang bersiap-siap untuk pulang dan mengunci pintu-pintu ruangan lain. Ketika aku berjalan hendak mengambil minum, aku masih melihat bagian majalah di ruangannya. Mereka adalah Mas Pris, Mas Yudas, dan Bang John. Plus atasanku yang memang tinggal di gedung itu juga. Tepatnya di lantai 2, gedung yang berbeda. Mau sampai jam berapa, Jar? Tanya Mas Pris, pemimpin redaktor majalah. Sampai jam 7, Mas. Majalah mau sampai jam berapa? Tanya aku kembali. Ya, sekitar jam segitu juga. Lagi gak ada deadline kok. Ujar Mas Pris. Bagian majalah memang terkadang biasa lembur hingga pukul 1 dini hari. Bila sudah dekat deadline. Setelah mengambil air minum, aku kembali ke ruanganku. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 7. Tapi aku belum beres memperoleh beberapa pekerjaan. Tanggung sedikit lagi. Ketika menunggu hasil print keluar, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai 2. Di atas ruanganku. Ruangan di atasku itu adalah gudang tempat penyimpanan stok buku yang ada. Awalnya aku pikir mungkin itu suara atasanku atau istrinya sedang memeriksa stok buku di atas. Kemudian aku sadar bahwa satu-satunya akses ke gudang atas adalah melalui tangga di ruanganku. Jadi semakin lama langkah itu semakin terdengar jelas. Thank you.
berkonsentrasi pada pekerjaanku. Lama-kelamaan, suara langkah itu pun hilang. Suara itu pun hilang. Tapi ketika seperti itu, aku mendengar dalam suasana
hati tidak ada apa-apa. Aku pun akan kembali menutup gudang itu. Tapi sepertinya ada yang berbeda. Ada satu rak yang berbiasa. Rak itu cukup berat untuk digeser oleh satu orang. Halo? Ada orang? Sesaat tidak ada jawaban. Tapi tak lama. Siapa tuh? Restoran. Aku mencari stop kontak. Sudah menyalakan lampu di ruang gudang itu. Segera turun dan buru-buru pulang.